Halo guys, ampun, gengs ini sunyi sekali gengs. Kita baru lihat kampus sunyi ini. Biasanya kampus lain tuh dia terlalu sunyi begini, tapi ini sunyi sekali. Berdoa supaya kurang habis ya. Kampus lain itu biar libur lagi. Itu ada orang yang berlalu lalang gitu. Hei, corona. Ini di lantai 2 Fakultas Tarbiyah. Begitu sunyi. Ada beberapa motor sih, mungkin ini dosen punya motor. Kalau mahasiswa ya serah ada apa. Mungkin ada yang urus-urus semester-semester akhir tuh. Tahu lagi. Itu nongol ada yang mahasiswa di sana. Itu mahasiswa. Cuman dia sendiri. Mana run sudah, terada orang. Semoga corona selesai dan kampus berjalan lebih baik lagi. Kita menyusuri. Maaf, teman-teman, ini tuh jam. Tahu enggak? Ini tuh jam berapa ya? Kain gorden udah dilepas oleh pihak kampus, mungkin kotor dan dicuci. Ya, gorden semua dilepas. Ya pasti kotor lah. Mahasiswa kalau ada tuh dong kasih kotor banyak. Ini tuh jam 11, tapi gelap kayak gini. Gak ada matahari yang mencahayakan. Aduh, sunyi ancur. Kita sudah balik ke lebaran sekarang. Lupakan tadi, kita hanya berdoa supaya corona itu cepat habis. Sekarang itu mau sholat id, jadi ayo kita semua sholat id dan berdoa agar corona ini cepat selesai dan kampus yang tadi cuplikan tadi di suasana itu hilang sudah. Nah, tunggu nih masuk kampus lah, rame sedikit. Oke? Stay terus, kita mau pergi masjid. Sudah dengar apa bunyi itu? Oke. Oke gengs, mau pilih masjid gengs. Sini. Sampai di sini kita mau bilang panggung nih. Sekira mau masuk 4 tahun kita sudah pernah sampai di masjid ini. Tahun ini baru kita sampai gara-gara corona. Aidina Muhammad Allahumma salli ala Oke guys, kita ke rumah sakit umum Halmahera Barat. Orang lebaran tempi sini. Entahlah. Ada orang? Masuk. Permisi. Aduh, susternya cantik hancur. Balik. Cuma tanya dokter ada keterada.
guys. Lala, kalau tadi di masjid, kalau ngoni dia tung sambayang itu sebenarnya sudah di izin MUI di Halmahera Barat, khususnya Jailolo itu sudah memberi izin kalau sholat bisa di masjid dan seperti itu, asalkan cuci tangan dan ya bersih lah begitu. Kalau di Halmahera ini kan ada dua kampung yang nggak boleh sholat id di masjid. Selepas dari itu ya bisa, termasuk kami yang bisa itu karena desa kami belum ada yang positif begitu. Ya ikhtiarnya itu kami semuanya itu cuci tangan pakai disinfektan kah apa itu begitu. Jadi tadi agenda cukup lelah lah begitu. Oke.